Oke, soundbarnya teman-teman, kalau nggak ada aux in. Oke, brother, ketemu lagi dengan saya Ko Hendra. Video kali ini ya, jadi di sini sudah ada soundbar tipenya Samsung Oppo iki ya. Saya tak lihat. Ini Samsung HM450. Ya, soundbar. Jadi ini mau tak connect ke mixer ya. Mixernya udah tak colok semua. Jauh-jauh bawa dari Jakarta, Mbak ya. Bawa dari Jakarta ya, buat tes supaya bisa karaoke menggunakan soundbar. Yowes, kita coba. Untuk mixer ini kita pakai ya merek Hardwell ya. Kita kasih yang termurah aja, yang harga 500-an. Nanti kita langsung masuk ke sini. Oke, kita langsung cara pemasangannya. Oke, di belakangnya soundbar ini terdapat aux in ya, USB, audio out pikal, HDMI in dan HDMI apa nih, out ya. Jadi kita ngambil dari HDMI aux in nih. Jadi soundbarnya teman-teman, kalau nggak ada aux in ya biasa pakai audio out pikal ya. Nah, ini kita langsung masukin sini, dari sini main out dari mixer ya. Kita langsung masukin ke aux in ini nih. Jack 3,5 ya. RCA masuk ke jack 3,5. Masuk sini. Oke. Okay. Teman-teman tekan power. Oke, okay, ini udah nyala. Nah, ini teman-teman arahin ke mode aux. Ini ada USB. Digital input, aux in, HDMI, Bluetooth, USB. Jadi teman-teman masuk ke aux. Nah, sekarang tinggal kita bunyikan aja suaranya ya. Nah, sekarang kita bunyikan. Ini semua sudah aktif ya. Kalau bisa teman-teman nyalakan dulu volume, ini maksimalkan di soundbar-nya ya. Ya, ini volume udah maksimal. Kalau dia standar ya, ya. Ini 100. Volume maksimal 100. Oke, kita nyalakan. Cek. Nah. Ini suara. Mungkin ini efek dulu. Ini suara yang dihasilkan dari soundbar Samsung. Memang agak delay, karena mesti diatur lagi. Nggak tahu ini masih bisa diatur delay-nya nggak? Karena di TV murah nggak bisa diatur di sini. Oke, ini kita kasih echo. Cek. One, satu, dua. Jadi soundbar maupun subwoofer sama-sama nyala. Sekarang kita coba musiknya. Kita nyalakan pakai Bluetooth. Kita connect ke mixer ini, karena mixer ini sudah ada Bluetooth-nya juga. Sekarang kita nyalakan. Jadi full semua di mixer ya. Jadi nggak kita kontrol lagi di sini, enggak. Langsung dari mixer. Bluetooth height sama bassnya nggak bisa diatur, jadi kita coba aja pakai dari handphone aja ya. Ya, sekarang saya colok ke mixer ya dari handphone. Sekarang kita nyalakan. Ini tak standarkan dulu speaker flat ya, height sama bassnya tak nggak diatur. Ini suara standarnya seperti ini, flat ya. Sekarang kita tambah high-nya dulu. High arah jam 3. Lebih bersih dia suaranya. Kita tambah bass sekarang. Keep holding on.
Nah ini kalau untuk sinyal indikatornya udah ngepick merah ya. Ya maklum lah, karena ini bukan untuk diperuntukkan ke soundbar ya. Jadi ini hanya ide dari saya aja. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komen di bawah. Untuk harga mixer boleh cek di Bukalapak atau di Tokopedia, Shopee ya. Linknya nanti saya kolom komentar. Terima kasih, saya Hendra Trianto. Thanks for watching.